Sementara itu pemirsa, pada Kamis sore kemarin kebakaran juga terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Empat rumah di Jalan Kemuning, Bendungan hangus dilalap api. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat melumat empat rumah warga di Jalan Kemuning, Bendungan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis sore. Api cepat merembet ke rumah lainnya karena terbuat dari bahan semi permanen. Akibat kepulan asap yang tebal, membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk mencapai titik api. Warga yang panik berusaha menyelamatkan anggota keluarga dan barang-barang berharga dari dalam rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.